Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channelnya Maksima Konveksi. Untuk kali ini kita akan sedikit ngebahas tentang perwangkian ya. Di sebelah saya ini ada contoh wangki. Wangki atau biasa disebut dengan poloser. Berbeda dengan ini ya, kaos onek biasa. Bedanya ada di rib. Di leher ini biasanya mereka pakai rib, lalu ada kancing. Biasanya kancing ini 2 atau 3. Di sini ada 2 dan ada tambahan saku, tapi nggak semuanya. Oh iya, ada lagi perbedaannya satu, yaitu di tangan ada yang biasa mereka pakai rib, ada juga yang enggak dan bisa dimodifikasi dengan piping atau yang lainnya. Kelebihan dari kaos wangki atau polo shirt ini biasanya terlihat lebih rapi sehingga bisa dipakai untuk acara yang formal. Sedangkan untuk kaos biasa, oblong atau onek ini biasanya memiliki kesan casual. Untuk contoh wangki yang kita pakai hari ini, di samping saya, ini kita pakai pesanannya Mas Bobby, yaitu Bobby Spek Rare Item untuk tim serbu. Terima kasih banyak Mas Bobby atas kepercayaannya kepada konveksi kami. Nah, karena tadi kita udah jelasin perbedaan antara kaos onek dan wangki, di sini ada perbedaannya di kancing. Kancing ini jahitnya pakai plaket. Kita lihat sedikit tentang pembuatan proses pembuatan plaketnya ya. Tadi udah kita lihat cara pembuatan untuk plaketnya. Sekarang kita ngomongin tentang bahannya.
bahannya. Sebenarnya bahannya ini bisa dipakai apa aja. Bisa katun combat, katun kardet, hijet, atau biasa yang dipakai umumnya itu Lacoste PK. Kebetulan di samping saya juga ini Lacoste PK. Dia punya karakteristik yang enak dipakai. Itu dia tadi sedikit tutorial tentang pembuatan plaket yang dilakukan oleh teman-teman kita yang para penjahit. Mudah-mudahan tutorial itu sedikit ngebantu kalian yang ingin tahu tentang perwangkian atau sedang belajar menjahit wangki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.